cuci dulu ya, biar kuat. Pan, kalau panas lu mesti ada kasih air. Di bawah lu ada ganjal. Jadi nggak goyang, oh. Lu mesti ada pakai akal. Bagaimana lu bisa jadi kayak gua kalau nggak pakai akal? Pagi lu jual bubur. Dewasa lu jual bakpao. Sudah tua lu jual apa? Nomor buntut. Kayaknya lu sudah mulai pintar. Mau kontan? Sungguh-sungguh lu. Apa mau catet? Hayang, kok mana ada catat-catat, mesti ada kontan. Pan, lu ada apa? Lu gehe lu, lupa lu dilihat bukan pecel lo. Mana ada dilihat aku. Anak Eros. Ah. Nih, bangkoknya. Geberannya. Sup, sup, sup. Tapi kan ini mahal, Mak. Tapi kan ini bukan ikan cupang, ini ikan sepat. Tapi kan ini bangkok juga. Ikan yang kau lawan bakal melompat lari begitu melihat dia. Apa mau dimasukin buaya sekalian? Jadi kau! Jangan begitulah. Kalau aku mati terkejut, mau kau tanggung jawab? Boleh, boleh. Asal sebelum ente mati, bayar dulu utangnya. Aku bukan tak mau bayar. Tapi kan aku belum ada uang. Urusan kau lah itu. Pokoknya, bayar. Jangan begitulah deh. Kau tolonglah aku. Minggu depan ya. Alah, jawaban yang salah. Nggak singkong di kuping anak. Budi, Ella, pasang. Apa itu? Jangan. Tolong deh, jangan begitu deh. Apa-apaan ini? Jangan begitulah deh. Please ya, please. Ente bisa bayar tidak? Terima kasih deh. Apa-apaan ini? Nanti buka. Ngapok aja. Biar mampus suara. Maharani tanpa Kinjo. Gak kapok kan Om kalau lain kali pinjau pabrik lagi sama aku? Iya, masa kapok toh? Om, bisa aja deh. Wajib. Ini ngeliat yang diinvest. Sergato. Pan, lu mesti pakai akal. Lu mesti hati-hati, mana bisa pakai obeng. Itu bahaya, ho. Nepet terus di bawah kiatnya. Hei, lu mau ada tes gua? Nggak kena, ho. Bang Topan! Yes, minum dulu. Minum. Yang mana? Tes kau! Pelan-pelan lah! Mak! Tes! Mak! Kenapa bisa jadi begini? Tes! Ini kena api kan? Mak masak di sana! Tes! Buat apa, Mak? Hei, Budi! Kenapa dia rupanya?
Oh, aku lewat buat dua runtuh aku tengah. Terus kali dong. Mak, lihat muka Mak nih. Gosong. Kalau aku tak pingsan, mana mungkin aku digotong. Ini saja kepala aku masih sakit. Hei, untung saja Mak cuma pingsan. Coba kalau di sana kebakaran, Mak. Kalau enggak Mak jadi korban, ya Mak masuk penjara. Siapa pula yang cari perkara? Aku bukan tak mau bayar. Jadi ini soal hutang? Hutang? Yang dikutang aku suruh kasih dia? Ah! Sudah gila kau. Mak, hutang, Mak, hutang. Kau tak percaya sama mama kau, ha? Kenapa seperti ini pula bicara makku? Gawat ini. Eh, Topan! Topan! Mau kemana kau? Sudahlah, Mak tunggu saja. Nanti kita ke puskesmas. Ros, kamu itu hidup harus waspada, banyak berdoa. Lupa apa kamu? Kemarin kamu baru kesambar geledek. Untung sekarang cuma budek. Bisa ke dokter TNTH, TTC Hamdan itu. Masa iya sekarang kamu harus mati, Ros? Hah? Dengan aku merelakan hutang-hutangmu? Oh, begitu, Tinul. Cara kau berteman. Takut aku koit bawa hutangmu. Hah? Sontoloyo kau. Kau udah bisa dengar, Ros? Tes, tes, tes. Ya sudah, kalau gitu aku permisi, pis dong. Ah, udah sana, sana, sana. Jajal, jajal, jajal. Pis, Ros, pis. Selamat kalau gitu. Ya udah, aku permisi ya. Pis lah, Ros. Kejualan dulu ya, pecel, pecel. Cil, pecel. Pecel kau bikin aku mencret. Jajal, pecel. Pecel. Mana rupanya si Satyo itu? Mudi tuh, bang gak berani kan? Ayah. Enak saja kau. Mar, tolong kau cari info tentang dia. Besok kita ketemu di bengkel. Ya. Kita memang salah. Sudah berhutang, mau melawan pula. Menang malu. Kalah tetap saja berhutang. Sudahlah, lagi pula dia itu kan orang kuat. Ah, apanya yang kuat, Mak? Kalau beraninya sama perempuan. Mentang-mentang kita berhutang, dia seenaknya bikin teror. Teror? Telor. Ya, teror lah, Mak. Telor lah, nah. Kau lihat ini kepala makmu nih. Nih, nah nih, nah. Nih, benjol kan? Halah. Ini yang dia perbuat sama Mak. Iya. Gak kena nih. Aku berangkat, Mak. Tapi nanti siang kau pulang makan kan? Kemana aku mau pulang kalau saat itu mati aku bunuh. Oh, janganlah kau bunuh, Nak. Nanti besar dosa kau. Bisa, Mak. Dia sudah mau ngoyak-ngoyakan harga diri aku sebagai anak Mak. Aku juga malu ditagih setiap hari. Bagaimana kalau orang kampungku tahu di sana? Janganlah, Nak. Gak bisa, Mak. Di penjara pun aku gak takut asal aku bisa balas dia. Ya sudahlah. Kalau begitu, jangan lupa kau tendang sekalian itu, perkututnya, biar grow. Dun, sore Bapak ada meeting ya? Alah, ngeliat perempuan aja, ngapain jauh-jauh? Tuh, ada. Ih, Non, kok ngomongnya kayak gitu sih? Ntar kalau Bapaknya denger, Bapaknya bisa marah loh, Non. Dun, kamu tuh kok makin kurang ajar sama Bapak? Udahlah. Bapak nikahin aja perempuan yang kemarin kegatalan itu. Tapi jangan harap Bapak bisa lihat Indun lagi di rumah ini. Dun, Dun. Dun. Kalaupun Bapak mencari pengganti ibu kamu, pasti Bapak cari yang cocok untuk kamu. Gak perlu. Aku mau ngejar tujuan hidup aku sendiri, Pak. Aku mau jadi penulis, punya uang sendiri, biar bisa ngatur hidup aku sendiri. Jadi gak perlu lagi bantuan Bapak. Dun, kamu tuh kok sok pinter gitu sih, Dun? Bapak juga ngerti lah. Bapak tidak izinkan kamu pergi kemana-mana ya. Mary! Ya?
rintangan dalam menulis, menurut saya cuma satu hal kok, cara memulainya. Itu juga kan yang berlaku buat semua hal, memulai. Karena itu, coba mulai gerakan pena kalian di atas kertas. Kita harus dobrak. Ingat, cuma kalian yang bisa menentukan arah mana yang mau kalian tuju. Jadi apa? Mulailah selagi kamu bisa. Wah, setuju banget itu. Pokoknya kita ini harus bisa nerjang semua masalah. Kita itu nggak akan bisa kalau kita nggak punya keberanian. Kita harus ngadepin semua dari awal. Kita harus bisa ngadepin itu semua sampai lembaran terakhir. Nah, itu benar. Kita harus mulai. Hadapi sampai lembar terakhir dan tinggalkan semua yang mengganggu kejernihan pikiran kita. Pan, lo jangan bengang-bengong. Oh. Lo bikin sial bengkel. Lo mesti bantu Oe. Bubohan. Hayya. Kemana sih Damar? Ana yakin dapat Indun. Bunga ini khusus buat Indun. Di pasti bos. Apalagi kalau dia lihat ininya dibuka. Wah, dia suka utang belanja sih bos. Ah, ada paham, ada paham. Hah? Indun bos, hah? Ucuk dicinta. Indun, dari mana kamu? Baru pulang bawa belanjaan banyak lagi. Urus aja lah urusan masing-masing. Kalian jangan pergi kemana-mana. Awasi dia. Sampai aku datang kembali. Siap, Om. Siap. Siap, Om. Indun. Merpatiku. Tampakkanlah wajah ente yang begitu cantik. Ente bagaikan bulan yang selalu menerangi gelapnya hati Ana. Ana yakin, ente pasti sedang tersenyum di balik jendela itu. Indun, terimalah cinta Ana yang... So sweet. Ente ngapain lihat, ha? Ente ngapain lihat? Bangun! Hai ya, lu bikin amsong, ha? Tempat kerja cari doi. Lu bikin tempat bengong. Lu mesti harus sungguh-sungguh bantu mak lu. Lia punya banyak utang loh. Apa kau bilang? Kau boleh hina aku dari tadi. Tapi tolong jangan pernah hina makku. Eh, lu jangan marah. Lu ada banyak marah loh. Makku segala-galanya buat aku. Pan, justru lu mesti ada banyak kerja. Lu sungguh-sungguh. Setemun. Ausa. Waktu Pan! Hos. Bar. Lama kali kau. Ya kan kecamatan jauh, Bang. Kan aku udah berusaha nih. Sorry lah. Di mana dia rupanya? Di kafe. Oh, curaku yuk masya. Oh, curaku yuk masya. Aku buktikan cintaku hanya padamu. Aman. Sudah dibagi semua? Belum?
Bagi semua, biar aku yang bayar. Ayo. Ayo bagi-bagi. Ini juga. Kayaknya kamu nyari seseorang ya, Dik? Aku mau membunuh orang. Satyo. Iya, namaku Satyo. Kamu siapa? Aku Topan. Tos, ayo. Apa untungnya nulis buku? Kalau nulis buku pelajaran, lumayan. Tiap ajaran baru, semua orang beli buku. Aku sudah bingung ngurus dia itu. Apalagi ibunya sudah tidak ada. Makin serba salah. Melawan makku aja jago kau. Ya, apa memang lain ya? Ngatur anak gadis itu lain ya? Dikit-dikit ngambek. Dulu kalau ngambek cuma banting pintu, sekarang kalau ngambek, pakai ngancem segala, mogok lah, inilah, itulah. Kenapa ya, makin tinggi pendidikannya, kok makin sempit pikirannya? Ya, sempit lah. Lagi, kalau dikebur. Pas, Pak Tio! Alalah. Bisa berdoa. Semoga kesedihan aku ini gak kebawa angin ke surga. Gak kedengaran mama biar mama gak sedih. Dun, mulai sekarang kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus ikut aturan bapak. Karena bapak lebih tahu masa depan kamu. Wah,
Ini bukan maling ini. Ini teman bapak waktu ketemu tadi di... Tapi pak, nggak mungkin ngapain dia kesini malam-malam kalau nggak mau maling. Ya nggak tahu, barangkali dia ada perlu. Kamu main pukul aja. Pelan-pelan, pak. Kamu telepon cari itu gringo-gringo itu. Iya, pak, iya. Loh, kok kamu masih di sini sih? Cari itu loh. Apa kompres? Baskom kecil. Mana sih anak-anak itu? Kemana? Disuruh jaga kok malah ngelantur. Lah kan lagi pada makan di warteg, pak. Udah pak, itu aja ke polisian. Apa? Mau kita laporin polisi aja, pak. Kamu gendeng apa? Kalau lapor polisi si Indun itu masuk tahanan. Ini pasal penganiayaan. Tapi kalau ternyata Don Indun yang benar gimana, ayo? Kalau ternyata dia benar-benar maling, ayo gimana? Udah tak telepon polisi aja. Diam. Halo? Polisi? Halo? Dia cuma salah sangka. Ini bukan soal si kampret anakmu, tapi soal kau. Soal aku. Kita kan tadi enggak apa-apa kan, berteman kan. Kau hampir membunuh emakku. Kapan tuh? Dek, lepas dek. Baru macam ini kau takut. Tadi senang kau. Ya ampun, bapak jahat banget tuh. Jahat? Bapak kau sadis itu. Tadi dia buat emakku hampir tuli. Sekarang aku mau bunuh. Enggak, Dek. Itu betul-betul itu salah sangka itu, Dek. Salah sangka. Bener. Udah, Dek. Jangan bawa-bawa anak saya, Dek. Saya aja yang ditangkap, Dek. Please, Dek. Enggak bisa. Apa? Ya udah, Pak. Cepetan aja masuk kamar, Pak. Tuh. Aduh, Pak. Mau dicekkan ya, aduh, Pak. Jangan, Dek. Lepaskan, Dek. Cepetan aja masuk kamar ya, Pak. Udah, Pak. Cepetan aja, Pak. Udah, saya kunci. Sibuk kali kau. Maksudmu apa ini? Kau mau ngedang ke polisi? Udah, ayo kabur. Udah, kamu disitu aja. Mau ngapain kau? Ente siapa? Hah? Indun, darling, ente tidak apa-apa kan? Ini kamu gak lihat apa aku dicekek ini, ha? Iya, tenang. Ana bisa ngatasin ini semua. Tenang. Ella, Fudi mana? Di belakang, Pak. Heh, kamu gak dengar apa dia bilang apa tadi? Hah? Emang yang bilang apa? Kamu disuruh masuk rumah tuh. Ana ngapain masuk ke rumah? Ana bisa lawan satu orang? Ayo. Kau pikir aku takut? Ente berani? Ayo, anak lawan! Cemen kau! Ente sudah dikepung! Ente tidak bisa kemana-mana! Makanya jangan sonekan! Budi! Badan ente kan lebay! Lawan situ! Siap, Pak! Ah!
kawan, cari kawan. Ingat! 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 Jadi goyang-goyang. Biarin. Pokoknya jadi copot, jadi lepas. Biarkan saja. Biarkan. Jangan dianggap bodoh. Hei, maksud kau apa? Aku itu sudah mau damai sama bapak kau. Kalau nggak ada kamu, aku itu udah naik bus ke Jakarta, tahu? Kamu minggat, terus aku yang dikejar polisi. Hah? Kamu ngapain sih? Hei, kau itu manfaatin aku kan? Hah? Aku memang punya masalah sama bapak kau tuh. Tapi aku nggak mau seperti ini. Kamu tadi membunuh aku kan? Udah bagus, aku tuh nggak marah sama kamu. Kalau sampai kamu ditangkap polisi, urusan kamu lah. Hei, dasar bodoh. Aku tampar kau. Hei, berani kamu. Hah? Kamu mau ditangkap polisi? Udah, ayo cepetan, ikut aku. Umur 50 kok, gak kawin-kawin toh? Ya kenapa rupanya kok sibuk kali kok ngurus-ngurus orang? Urusannya diri kau. Gila aku rasa kau. Tau loh kau. Syukurin kamu. Kalau aku kan masih muda mas, jadi wajar belum kawin. Ya terus kenapa? Ya saya takutnya itu mas kan kumpulnya sama sapi, jangan-jangan mas itu nanti kawinnya sama sapi. Ah, kau kuli pas pula kau nanti banyak kali cerita kau. Bukannya terima kasih kau, malah tertawa tadi. Ah, buat apa? So intelek kau ya. Padahal kau tak tahu apa-apa tau. Eh, kalau nggak ada kamu aku tuh udah anak di bus pakai AC. Nggak kayak gini, temenin. Lima sapi. Mas, berhenti mas. Berhenti. Mas. Sapinya mas. Sapinya jadi weda mas. Besarap kau. Mandi toh mas. Mayu sapinya mas. Kalau abang kau ini deh, udah biasa lah dengan kencing sapi. Apalagi dengan tai sapi sekalipun. Ada ini masih kuliah, apa sudah kerja? Enggak lah bang, iya tuh, mau cari jodoh. Tapi maunya di Jakarta. Apa bedanya? Abang kau ini pun bisa kalau mau tinggal di Jakarta. Tapi nggak enak lah, terlalu bising kali kurasa. Kok diam deh? Aku lapar tuh dia. Ya udahlah, kita makan sekarang ya dek ya. Siap, makan. Ayo turun kau bang. Ya mas. Awas lah kau, hati-hati. Kena nanti ada ini. Sorry. Minta maaf. Andanya kau. Sikit toh, Begi. Sungguh tenang toh. Sikit kau. Yo mas. Ayo, bentar. Alamak, apa itu, Bang? Anu. Nganu, Mas. Kena tai kau. Dia nggak tai. Orang kena tai, Mas. Kena tembok. Godak melawan pula kau sama kebajingan. Mas, ampun, Mas. Ampun, Mas. Mas, mumpakir aja nggak bisa kau. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf, Mas. Ngapain sih kau? Mas, jangan turun, Mas. Mau turun aja di sini, Mas. Ngapain turun di sini? Aku mau turun di sini. Truk ini mau ke Jakarta kok. Bodo amat, kamu aja di sini. Eh, kita itu sudah dapat tumpangan gratis. Eh, kamu tuh mau manfaatin aku kan? Siapa? Ada juga kau yang manfaatin aku. Kamu tahu nggak?
Tutup pelecehan buat aku, ngerti gak lu? Astagfirullah. Mustahil. Ini ada hubungannya sama anak gila itu. Ini kan cuma gara-gara kalian ndak becus. Alah, nagih utang aja pakai mercon. Apa sih? Sebentar, Om, sebentar. Kalau soal dendam ditagih, itu nomor dua. Masalahnya, Intun malah bela dia. Ana lihat dengan kepala mata Ana sendiri. Mereka terlihat kompak. Begitu lari, nggak ada beban. Maaf, Bos. Mereka bukan nggak ada beban. Mereka ada beban. Kan mereka bawa tas. Ente diam aja. Ente yang diam. Faham. Ini hal yang penting ini. Jadi, dia lari bawa tas, ya? Iya. Sama Karo juga, Om. Terus itu juga, Om. Takut gitu lah, Om. Oh, kurang ajar ini. Ini pasti mau membangkang saya ini. Oke. Apa perlu Anda mencari Intun? Ngapain? Kamu sendiri kan yang bilang kalau dia memang sengaja mau kabur. Kurang ajar. Namun. Semua karena kamu, aku ikuti langkahmu, mau begini dan begitu. Mulanya ku tak sengaja, aku terbawa arusmu, jadinya apa aku tak tahu. Pusing aku jadinya, kau buatku jadi. Kenapa sih ikutin aku terus? Aku terganggu tau gak? Kau pikir aku perempuan gampangan apa? Aku mau minta maaf. Yaudah aku maafin. Tapi mulai sekarang kita pisah lah. Urus diri masing-masing. Oke, siapa takut? Maju pun banyak rintangan, mundur ya jadi menabrak. Semuanya karena egoismu. Pusing aku jadinya, kau buatku jadi gila. Begini caramu, oke baiklah. Semua karena kamu. Neng, perlu beli panggul. Oh, bisa dibawa, Pak? Bisa. Mana, Neng? Ya, ayo, Pak. 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 Kamu tahu nggak barang-barang aku diambil orang nih? Rasain kau. Cepet tak. Terus? Ternyata Jakarta tuh luas sekali ya. Berarti aku tak punya saudara di sini. Aku sih masih punya harapan. Aku mau bawa ini ke penerbit. Tapi aku juga udah gak punya uang. Hey!
Dari tadi Kiko bangun. Aku tungguin kau tahu. Kau tunggu sini ya. Aku mau cari tempat kontrakan. Tak kena kalau kayak gini. Tunggu di situ ya. Indun, Merpati Ana. Ana sangat mencintaimu, Indun. Ana sudah berpikir-pikir kalau nikah akan di pinggir sawah milik bapamu itu. Setelah nikah, Ana sudah siapkan rumah kecil, ada mobil yang mirip bapamu itu. Mak itu sudah membawa kabur anak perawannya si Om Bos. Si Indun itu anak satu-satunya si Om Bos. Kalau si Om Bos marah bagaimana? Pantas anakku gak pulang. Hah, bagus kalau begitu. Biar mati di koyak sopi itu si Satyo. Gampang. Apa kau pikir aku takut sama kau? Kalau suamiku si Tejo masih hidup, mati kau di koyak-koyak. Tunggu, Pak. Hah, biarin emak kurang ajar dia. Kita ajar si Ma ini. Sudah tua. Berani kau sama saya. Ayo, warga. Warga. Bapak, ayo. Sudah dapat kontrakan yang oke. Ayo. Udah tenang saja kau. Aku yang bayar. Ayo. Sana tuh. Ayo. Pengantin baru. Edah, resep pisan. Bini lu cantik juga ya. Ya. Yang paling penting untuk pengantin baru, kamarnya ada di sono noh. Nih ya. Agak sono iya, di atas nomor 11 sono noh, ya. Nah, untuk yang udah berkeluarga, kamarnya agak gedean di sebelah sono. Kalau yang masih bujangan, yang masih single no, kan deket kandang ayam no. Toiletnya di mana? Idah, toilet barerot begitu. Pakai aja kalau kosong masuk, ya. Yeah. Pokoknya mah di sini bebas, ya. Yeah. Yang penting bayar seceng. Ayo. Eh, yo lihat lo. Hebat no. Ayo. Nah, sederetan kamar di atas nih. Pokoknya untuk pengantin baru. Nah, ini kamarnya ini. Tuh, lemari tuh. Tuh bisa dipakai buat tempat baju, ya. Yeah. Ini kasur buat tempat tidur. Noh, kelambu. Bekas sewa kemarin tuh. Ya, yeah. Pakai-pakai aja kagak apa-apa. Di sini nyamuk cuma sepasang, tapi anaknya banyak banget. Bayar sewanya di depan ya. Yeah. Sebulan boleh. Dua bulan, alhamdulillah. Cemana, Mah? Takut? Macam orang paling cantik saja kau. Ngomong apa sih kamu? Lagian ngapain juga sih kamu ngeliatin aku terus? Sekarang itu udah zaman kesetaraan gender tau. Jadi gak ada masalah kalau perempuan itu tidur di tempat umum. Kecuali otak kamu aja tuh yang ngeres. Awas ya kamu. Kalau sampai aku lihat kamu ngeliat aku pakai mata mesum, aku usir kamu keluar. Wah, aku yang bayar, aku yang diusir. Enak kali kau. Sudahlah, tak usah berlebih kau. Aku pun bukan tadi diajari agama oleh emakku.
aku begini juga aku kan membela mamaku yang dikurang ajaris sama pegawai bapak kau tuh. Kok pula cari gara-gara? Alah, so berjasa kamu. Lelaki apaan baru kayak gitu aja. Aku itu bukan yang gak bertanggung jawab ya. Nanti juga aku ganti kok. Aku lapar. Ma, baik kali kau. Kau bagaikan malaikat buatku, Ma. Eh, apa-apaan kamu? Awas kamu macam-macam ya, aku teriakin kamu. Janganlah. Aku kira tadi mau kubu makanan. Mau lapar ya? Ini jual aja. Ah, tak usah lah. Ah, gengsi kamu. Perut bunyi gitu juga. Ah, ya. Ah, tapi bagaimana mungkin dia sengaja ikut kau? Kalau kau tak suruh. Ya mana aku tahu lah, Ma. Ah, bisa saja kau. Jangan-jangan kecantol pula dia sama kau nanti. Ah, tak ada itulah, Ma. Sekali musuh tetap saja musuh. Dia itu kurang ajar sekali, Ma, kalau dikasih hati. Aku habis dipukulnya dia. Hah? Apa? Masa? Eh, Ma. Hah? Halo, Topan? Ma. Ah, putus. Habis sekali itu pulsanya. Ya sudahlah, kau bayar itu. Loh, hei! Terus, aja dikeprok. Tuhan, hati, aja dikeprok. Tapi, kebelah. Gimana sih, Rus, jadi dikeprok? Mahal ini kamu jual ikan-ikanmu sama anak cucu buyutnya. 7 turunan, 4 pelukan, 3 tanjakan, belum tentu bisa gantiin. Ah, porak kamu, ah. Ya sudah, kau jemur dulu baterainya. Aku mau telepon Topan. Eh, Bahlul, jangan banyak ngomong. Ayo langsung kita cari Intun. Ayo siap, Bos. Jakarta, Bos. Ini Bos. Eh, ada saya mau lewat, Bos. Nanti kita mau kita. Ayo lagi. Halo, gadis. Hai, hai. Tot, Bos. Tenang, tenang. Iris kuping anak kalau dia nggak nengok. 1, 2, 3. Tenang, tenang. Saya ini dia pasti nengok. 1, 2. Nengok. Apa yang gak bilang? Pasti nengok kan? Perempuan gitu gak tahu lihat. Bos. Oh. Pak, lu kenapa kagak pakai anduk? Gak ada. Kita kecolongan kemarin. Ini aja mencari kerja tak ada baju. Terus lu sekarang gimana? Kita tahu. Pan-pan. Kayaknya ntar gua pinjemin ya baju buat kerja ya. Tak usah lah, tak apa aku. Pan-pan, nama panjang lu siapa ya? Hah? Sekalian bini lu, gua mau lapor sama Pak RT. Nanti aku kasih lihat KTP-nya ya. Masih tidur dia rupanya. Gak usah, ini mau gua tulis nih. Nama panjang lu Topan, Topan apean? Ape? Hah? Aku Topan Sugiono. Topan Sugiono. Bini lu? Ah, itu dia. Namanya itu panjang sekali. Nanti aku kasih lihat KTP-nya. Eh, baju. Iya, iya, gua pinjemin. Nama kau siapa? Siapa nama kau? Nama kau siapa? Ah, bakal kali nih orang. Oi. Oi! Eh, kurang ajar kamu ya. Ngapain kamu?
Mata kau kenapa itu? Hah? Berlipat-lipat kayak gitu. Eh, kamu jangan coba macem-macem ya. Pasti kesini mau coba-coba mesum sama aku kan? Enak saja kau. Eh, itu mata kau. Kau tempel ya? Itu masih nempel di jidat kau tuh. Jangan ngalih pembicaraan kamu ya. Pan! Cepet, Pan! Itu nanya nama kau. Katanya mau dilapor ke RT. Aku mana tahu nama kau. Di bawah udah pada ngantre. Iya, Be. Ntar pada gagal bayar. Gua rugi, Pan. Nanti dicurigai. Yeah. Nama saya Indah, Pak. Indah Hadining Tias. Nah, gitu, kek. Nih, baju lu. Gua taruh sini, ya. Rupanya kita baru kenalan, ya. Dek. Baju untuk ngelamar kerja. Udah bagus ya, eh udah kayak orang bener aja loh ya, eh baik-baik ya, eh ya baik. Gunakan hidup ini dalam masa dan kesempatan dengan jiwa berani untuk bertekad. Kita dilahirkan dengan segala keterbatasan, tapi itu bukan jadi alasan. Ho 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 ho, kita ubah kita sendiri. Kenapa sih enak banget? Ho 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 ho, buatlah mimpi jadi kenyataan. GR kamu. Anggap aja itu semua bayaran selama ini kamu kasih makanan ke aku lah. Eh, aku itu sudah kasih kau dengan ikhlas. Masih saja kau curiga. Jangan kamu pikir aku ini gak bisa survive untuk cari makanan sama minuman aja. Oke, sekarang aku ini belum punya income. Tapi bukan berarti aku gak bisa dapat kerja kali. Nah, aku begitu karena kau belum dapat kerja. Eh, besok aku kerja. Aku gak punya ijazah aja bisa kerja. Masa aku gak bisa? Memang kau bawa ijazah. Diterima saja belum, sudah sombong kau. Eh, mau kemana kamu? Eh, ngapain kamu? Eh, aku itu mau mandi duluan tau.
belum punya kerjaan, tapi aku ini punya karya, tahu? Neng, duit Neng yang sama ibu udah habis loh ya. Kemarin kan Neng naruh anting 300.000, udah beli belanjain macem-macem, habis deh. Emang Neng mau naruh barang lagi? Kalau saya utang dulu boleh nggak bu? Utang? Ya udah deh, Pak ibu catat dulu ya. Aku ngapain bawa gerobak segala macam, Pak? Aku mau nganterin makanan buat si Ade. Iya, ntar gua kasihin ya. Kasih ya. Iya. Yeah. Tadi aku ke warung. Kau punya utang ya? Sudah aku bayar. Kita pergi makan yuk. Kau pasti lapar kan belum makan? Aku tidur aja deh. Hei, ayolah. Kau pikir aku tega ngeliat kau kelaparan? Kau tak usah khawatir lah. Sekarang aku kerjanya sudah triple. Bukan kuli plus kenek lagi. Besok aku mulai kerja di tempat pencucian mobil. Lumayan kan? Ya, nanti kalau duitku sudah banyak, aku buka bengkel. Biar aku yang jadi bosnya di sana. Ya, mantap kali aku jadi bos nih. Makanya, paling tidak kau harus ikut senang kan? Ayolah, kita pergi makan. Ah, setiap saat di setiap hari di setiap malam kita bersama. Lepaskan beban, ungkapkan hati, tinggalkan duka, tertawa suka. Pak. Hanya sahabat sejati yang bisa meredakan segalanya. Jika harapan semakin menjelang, ku ingin ikatan tersimpan dalam cinta. Hatiku di anganmu. Oh, oh, oh. Neng, ya Pak. Hanya sahabat sejati. Sesibuk-sibuknya masih juga disempetin. Resepisan dah. Memahami isi hatiku. Jika harapan semakin ikatan tersimpan dalam cinta, hingga takkan ada yang mampu memisahkan dirimu di hatiku, hatiku di anganmu. Oh, oh, oh. Ceritanya istimewa, gaya bahasanya bisa ibu lihat deh. Pokoknya gak bakalan pasaran. Dan saya jamin novel ini akan menjadi suatu tren perlawanan perempuan masa kini. Gimana, Bu? Tapi saya gak ada waktu. Ya, tapi coba deh. Ibu baca dulu, pasti Ibu tertarik. Ya? Oke. Mbak, not. Sekarang saya sudah follow up. Tolong kasih ke staff saya. Baik, Bu. Makasih ya, Bu, ya. Siang, Pak. Siang, Mbak. Bapak sudah ditunggu Pak Sandi di ruangannya. Mari saya antar. Tolong, Mbak. Hah? Seanaknya aja.
Bang. Wah, lumayan juga hari ini ya. Nih, buat lu. Wah, makasih Bang. Besok lagi ya. Aku dihantar-hantar ya, Bang. Sabar, toh. Eh, situ ya, Fergie. Ikut anak. Iya bos, ikut apa sih? Aku kena ranjau nih. Lama ente. Aduh kanta. Coba. Assalamualaikum. Halo. 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 Eh, kampret, kemana aja kamu? Kamu pergi seenak-enaknya sendiri. Mau kerja apa enggak? Halo, tebak anak di mana? Anak ada di Jakarta. Wedian kamu jalan-jalan terus. Kamu itu mau niat kerja apa enggak? Anak sudah tahu tempat rumputnya Indun. Pulang sekarang atau tak pecat. Wedus. Gimana nih, bos? Om bos seneng pasti ya. Seneng, Bibi, ente. Ente gak denger gerak-gerakan tadi di HP. Dasar baru gendut. Lando, Nduk. Kamu tuh kok ya nyusahin orang tua, Nduk. Gajian itu kan lebih penting bagi Bapak. Aku tuh malu, Pak. Hah? Aku kangen sama Mama. Dun. Mulai sekarang kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus ikut aturan Bapak. Karena Bapak lebih tahu masa depan kamu. Indun mau pergi aja ya, Ma. Ada gak ada Indun di rumah juga. Tapi Bapak gak peduli. Ma. Maaf ya. Indun gak bisa berbakti sama Bapak. Tapi Indun sayang banget sama Bapak. Seperti halnya Mama. Ini dunia, Pak. Bang, tak maaf, Duh. Beno. Cari Indun, Beno. Sampai dapat, Ben. Bisa nggak bayar tuh? Iya bos, tapi muka kita itu mesti serem. Eh Budi, muka ente harus serem. Gampang bos. Ampas bang.
takut. Ah, orang ngomong, emangnya gua takut sama lu? Hah? Dasar gembel. Bel cabut. Ah, kampung, kampung. Emang sampean bukan dari kampung apa dulunya, huh? Dompet kamu ketinggalan nih. Tapi di Betawi sini, gue jagoan. Gue juga juara silat. Tahu jurus-jurus? Jurusan anda. Jurus satu, jurus dua, kunci eh. Jurus empat, tinggal gincik kepalanya. Jos! Gitu dah. Bocah kemana tuh bocah? Bawa apaan tuh, Dek? Bawa karpet versi ya? Iya, saya cepat. Tari ente. Assalamualaikum. Saya untung. Kenal. Eh, siapa, siapa? Iya, sampar, Bo. Cepetan, cepetan, ayo. Tuh, lampar, bos. Berat ini, bos. Ayo, nah, lempar sekali, ayo. Cepetan. Cepetan, cepetan. Ya, lampar, bos. Lampar. Alah, alah, alah. Kapan? Kenapa? Kena tai lagi ini lah. Meneh. Ada apa ini? Lama banget. Ini bos, ini. Kemarin tai, hari ini tai. Anak sudah bosan dengerin tai. Mending kita ke pulang lah ke Lampung. Naik taksi, daripada ngomongin tai. Paham ente? Minggir ente, minggir. Ngomongin tai terus, gak berguna. Ayolah. Aku ini orang desa. Orang kota. Tak beraknya sembarangan. Kau mau Indun ya? Ana yang nyulik, ana hanya ngambil. Ente yang nyulik kan? Kurang ajar kau, banyak bicara kau. Oh, ente berani? Ana nggak takut? Ayo. Muhammad Ali, Muhammad Ali, Muhammad Ali. Siapa lagi? Kau! Eh! Yang baju kuning! Udah lawan, lawan, lawan! Ayo kau! Untung lu, yuk! Biasa aja, biasa aja. Ini buat mampu. Bentar lagi bapak kau pasti datang. Kau pulang. Saya bisa enggak? Kau pulang lah. Bapak kau pasti cari kan? Gitu ya? Baguslah. Aku juga gak sesukses kamu kan di sini. Ya gak gitu lah, Dun. Lagian kalau aku pulang juga kamu tetap di sini kan? Secara udah sukses. Udah bisa dapat uang. Itu kan buat emak aku, Dun. Lagian, kalau kau tetap di sini... Baguslah. Kamu kan udah terbukti bisa dapat uang sendiri. Aku ini apalah. Jadi gak ada gunanya juga kan aku bertahan di sini. Mas, mas, kagak usah bingung-bingung, langsung aja tancap gas. Noh, masih banyak yang kosong, noh. Hah, di sini per paket, kecil seceng, paket gede
Noceng. Emang ini tempat apa, Pak? Tempat motret? Aduh, Mas. Kayak begini gak ngerti. Ini WC. WC umum. Toilet. Toilet. Saya gak mau buang hajat, Pak. Barangkali ini, Bapak tahu ya, si Topan yang anak dari Lampung itu, di mana kos-kosannya, Pak? Topan? Iya. Suaminya Indah. Hah? Topan Batak Lampung. Pak, istrinya cantik. Wah, pinter. Anaknya orang kaya dia. Tapi babenya kagak bener kelakuannya. Kata siapa bapaknya gak bener? Bapak, apinya Topan. Saya musuhnya Topan dan bapaknya Indah. Pasti pada kawin lari dia. Bapak! Indun! Pak! Indun! Indun! Kamu mesti pulang, nak. Bapak mau minta maaf sama kamu. Buat apa? Indun, Bapak memang gak pandai menyampaikan rasa kasih sayang sama kamu, Dun. Tapi Bapak sayang sama kamu, Dun. Kamu anak Bapak satu-satunya. Dun, kalau kamu masih merasa punya orang tua, bawa pulang kamu, Dun. Pulang, Dun. Pulang sama Bapak. Daki kamu, Dun. Ente selalu bikin Ana repot. Sekarang cuma bisa diam doang. Cemen. Jangan coba-coba deketin Indun. Nyesel nanti. Hey, kau. Aus. Udah, Pak. Di sana kan hidupmu sudah enak. Ya memang Mak tak kangen sama aku. Sebenarnya apa sih tujuan kau pulang? Hah? Aku mau bayar utang Mak. Betul, kau mau bayar lagi utang Mak. Jadi Mak sudah bayar? Sudahlah, jangan kau pikirkanlah situ Sindun. Sudah pergi dia ke luar negeri. Hancur hatiku mengenang semua tentang kamu. Kini kau jauh, tak bisa lagi bersamaku. Bingung dan pilu, serasa dunia akan runtuh. Kau telah pergi, tinggalkan diriku. Kau ada di mana? Aku merindukanmu. Kagak bisa tidur ya, Panje. Keingetan terus. Laki-laki. Membuatku bahagia. Berjalani hidup bila kini kau tak ada di sisi. Kuncup di hati yang telah lama ku simpan dulu. Hanyalah duri, tak mekar bahkan jadi layu. Tak ada lagi dunia yang indah seperti dulu.
terasa sepi bagai yang lalu. Kau ada di mana? Aku merindukanmu, derai air mataku. Habiskan seluruh nafasku, hanya kau yang bisa membuatku bahagia. Berat jalani hidup bila kini kau tak ada. Kali aku tak ada kau, Nur. Bisa gila aku denger kau. Kamu juga bukan setan kan? Kau kembali, Nur. Kau kembali. Iya, Pan. Aku jadi penulis dan mau kerja di sini juga sekarang. Sini aku ceritain. Tau nggak, Pan? Aku udah ketemu sama penerbit yang aku kenal di kampung dulu. Ternyata dia suka banget sama cerita aku. Aku pasti bakalan jadi orang hebat kayak kamu, Pan. Tapi aku yang gak mau kalau gak lihat kamu. Aku juga. Tapi, yang penting kau kembali lah. Ya tapi aku juga kan mau sama kamu terus. Di sini atau dimanapun ya gak apa-apa. Betul kau? Enak saja itu si Satyo. Sudah menuduh aku sembarangan. Aku tak terima ini. Cepurut. Jangan takutin, lu ada di belakangmu. Ayah lo, lu jangan ada takut. Lu mesti ada balas. Tentu sedikau tersa. Aku tuh sampai capek jemput si Indun. Gimana diambil lagi sama si Toto loh. Sudah. Ana yakin om, pasti si Indun nih fan. Gak mungkin Indun jatuh cinta sama gembel itu. Sabar kek. Coba kek di sini. Ini pasti emaknya yang jadi dalam. Gak apa-apa itu perempuan ha? Mau tabakar sekali ya rumahnya. Iya. Jangan mas mana sisa ya. Jangan. Eh, Satyo! Aku tak takut sama kau! Apa lagi aku?
Oh, kamu yang banyak utang malah kamu yang nantang. Untung sampai ini perempuan, kalau bukan tak injak-injak kon. Eh, ini bukan masalah perempuan maupun utang. Ini masalah kau yang tak becus mengurus anakmu. Masa anak perempuan bawa kabur anak laki-laki? Diam kamu. Aku betul-betul tersinggung. Aku betul-betul marah ini. Pasti ente maju. Anak gak takut? Haya, ala palang pasir. Lu bertiga udah we encer tau. Ah, banyak gaya sampai ya nih. Mak, ala kasih terus marah. Silakan om. Masih berani kau, ha? Masih berani, ha? Kamu harusnya minta maaf sama aku. Karena kalian semua sudah banyak sekali punya kesalahan sama aku. Banyak kali minta maaf. Kau yang minta maaf, kau yang bersalah pada kami. Apa-apaan kau pegang aku? Sini, Nuh. Ih, kalian ini kenapa sih berantem terus? Gak tahu apa kalau aku sama Topan ini udah jatuh cinta. Kalau kalian gak mau, ya udah kita ke Jakarta aja lagi. Topan, mau kemana kau? Topan, mau kemana kau? Aku sama Indon mau pergi saja. Kalau kalian berdua masih saja terus bertengkar. Indon, jangan pergi, nak. Bapak wes ngalah, wes. Ngalah, bapak. Jangan pergi, nak. Ya udah, tapi salaman dulu. Apa ini, nak? Buat bayar utang emak. Topan! Indon! Kemana kita? Aku ikut kamu. Kemana? Aku ikut kamu sampai mati. Emang mantap di kota kita, namanya Jakarta, gedung gede di mana-mana. Saking mantapnya banyak orang kemari, dari Sabang sampai Merauke, Kongko di mari, dari toko sampai bocah, rame atau sendiri, pakai modal nyali, bererot pada ngantri. Padat banget dah, kadang bikin gerah, kadang bikin sumringah, kadang jadi susah. Kadang ada bocah ngamen di lampu merah, kadang kapang merah, bikin babe jadi gerah. Kata siapa gampang hidup di Jakarta, lo kudu kerja biar kagak jadi berabe. Gak tau kenapa pada bejubel rame-rame, padahal di kota ada segini parah sepinya. Dan pasti keras hidup di Jakarta, kayak Abang Pitung waktu lawan Belanda. Presiden negara, dua hati ada rasa di kota Jakarta. Apa mau dikatanya, babe tetap agak oke. Babe kan kasih justi Indun makin cinte. Gara-gara banyak Topan punya utang sama babe. Emang paling susah hidup di Jakarta, apalagi paling ribet kalau urusan cinte. Mungkin enakan tinggal di kampung, hati kagak mendung, pikiran kagak linglung. Cuti cinta, bulan tiba, hanya sama babe ngerestuin juga. Indahnya cerita tentang dua sejoli, cerita ini kisah cinta sampai mati. Lagu ini cukup sampai di sini. Filmnya udah habis, pulangnya hati-hati. Lil Q, yeah. Jakarta. Give it up, y'all. Emang susah yang di Jakarta. Kan udah dibilangin, kagak percaya sih.